Sri Haji Kresna Kepaksan adalah raja yang memerintah Pulau Bali di bawah kekuasaan Kerajaan Jawa Majapahit. Ia diperkirakan memerintah pada pertengahan abad ke-14 dan menjadi nenek moyang raja-raja di Bali selanjutnya. Menurut sumber yang hampir kontemporer, Kakawin Negara Kretagama, Bali ditaklukkan oleh pasukan Majapahit pada tahun 1343. Dalam tradisi Jawa dan Bali, di kemudian hari penaklukan ini diceritakan kembali dalam berbagai versi. Babad dalam sebuah kronik dari abad ke-18 menceritakan bahwa Bali mengalami kekacauan setelah penaklukan Majapahit. Untuk memperbaiki hal ini, Patih Menteri Utama Gajah Mada mengangkat bangsawan Jawa Sri Haji Kresna Kepaksan sebagai penguasa asal Bali. Itulah sepenggal sejarah Sri Haji Kresna Kepaksan. Jika kalian ingin tahu video lengkapnya, silakan ikuti terus channel Bali Rahayu dengan cara subscribe, like, dan share.